بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, asabani jahdun shadid فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عد أبا هر، فعدت فشربت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عد، فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: فوالله الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك آية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم، أو كما قال، حديث صحيح رواية البخاري.
daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, pada satu hari aku telah ditimpa satu kesulitan yang amat sangat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata satu hari aku telah ditimpa satu susah yang amat sangat. Susah yang dimaksudkan di situ ialah lapar. Falaqitu Umar, dalam keadaan aku menanggung susah itu, aku berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Fastaqra'tuhu ayatan min kitabillah. Dalam keadaan lapang, aku jumpa dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Aku buat-buat minta Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bacakan ayat Quran pada aku. Tuan-tuan, hadis ini nak cerita dekat kita, susahnya sebahagian sahabat Nabi yang saat lagi kita akan baca dalam kitab, iaitu mereka yang dipanggil Ahlus Suffah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia ketua kepada Ahlus Suffah. Susah mereka ni kita akan baca saat lagi. Dia kata satu hari dia dalam keadaan susah kerana menanggung lapang yang amat sangat. Tiba-tiba jumpa dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Maka dia minta Sayyidina Umar tolong bacakan Quran kepada dia. Buat-buat minta Sayyidina Umar suruh baca Quran dekat dia. Sebenarnya dia mengharapkan Sayyidina Umar belanja makan ke dia. Tapi yang kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ini, fadakhala darahu wa fatahaha alayya. Dia buat betul benda. Bila Abu Hurairah kata dekat dia, boleh tak tolong baca Quran dekat saya? Dia kata boleh. Dia ajak pergi ke rumah dia. Dia masuk dalam rumah dia. Wa fatahaha alayya. Dia buka pintu rumah, dia panggil masuk. Masuk, dia baca Quran bagi dekat Abu Hurairah dengar. Famashaitu ghaira ba'id. Dia kata habis, tak boleh apa aku hari ini. Keluar daripada rumah Sayyidina Umar, dia berjalan. Berjalan daripada pintu rumah Sayyidina Umar itu ghaira ba'id, tak jauh daripada rumah Sayyidina Umar. Fakharartu liwajhi minal jahdi wal ju'. Dia kata lapaknya dia ni sampai dia berjalan tu tunduk kepala, tunduk bongkok, duk tahan lapak perut. Faiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala ra'si. Jalan duk bongkok, duk tahan lapak ni. Tahu ada satu orang duk berdiri depan dia, depan kepala dia. Dia angkat kepala tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah. Nabi kata kat dia, wahai Abu Hurairah. Faqultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Dia kata, saya ya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pegang tangan dia. Nabi pegang tangan Abu Hurairah ni, fa aqamani. Nabi perbetul badan dia bagi tegak. Sedia lapang, dia duk tahan perut lapang tu, dia jadi bongkok. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan dia, Nabi perbetul badan dia. Bagi postur badan dia bagi tegak. Wa arafa alladhi bi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu hal sebenar. Nabi tahu kata Abu Hurairah ni lapang.
Dia tahu. Fantalaqa bi ila rahlih. Nabi bawa Abu Hurairah pi dekat kenderaan Nabi, dekat unta Nabi yang dok ada dekat tu. Fa amara li bi'usin min laban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dekat dia air, bagi dekat dia laban, bagi dekat dia susu, suruh dia minum. Nabi tak tanya banyak, Nabi tak cakap banyak, Nabi tengok, Nabi dah faham, Nabi dah tahu ini lapang. Nabi pegang tangan dia, Nabi bawa pi dekat unta Nabi, di sana ada susu, Nabi ambil satu susu bagi dekat dia, Nabi kata minum. Fasyaribtu minhu, Abu Hurairah bismillah minum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud abahir. Nabi bagi lagi, minum lagi, Nabi kata. Fa'udtu fasyaribtu. Dia pun ambil, minum lagi. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud. Fa'udtu fasyaribtu. Dah dua gelas dah. Nabi kata dekat dia, minum. Dia minum lagi untuk gelas yang ketiga. Hatta stawa batni. Dia kata sampai sengkak perut aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang sangat understanding. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang salah satu sifat dia fatanah. Fatanah ni maksud apa? Cerdik. Cerdik ni bukan mengaji pandai aja. Cerdik ni dia cepat memahami keadaan. Kadang-kadang orang mengaji pandai pun dia tak cerdik. Cerdik ni dia mengaji pandai pun pandai, dia faham. Itu cerdik ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara kal qidh. Abu Hurairah kata perut aku jadi keras macam gelas, dia kata. Makna dia minum kenyang. Perut aku jadi keras macam bekas ayam. Qala, kata Abu Hurairah, falaqitu Umar. Tak lama lepas itu dia pergi cari balik Sayyidina Umar hak bendui tadi ni. Dia pergi cari balik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa dhakartu lahu alladhi kana min amri. Dia pergi jumpa balik Sayyidina Umar, dia pergi cerita balik dekat Sayyidina Umar. Dia kata hak tadi ni saya jumpa dengan tuan. Saya kata dekat tuan, boleh tak baca Quran, saya nak dengar. Dia kata hak tadi ni sebenarnya bukan saya nak suruh tuan baca Quran. Dia kata saya lapar. Dia kata dia pergi habang balik kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Faqultu lahu, kata Abu Hurairah kepada Sayyidina Umar, dia kata fa wallahu dhalika man kana ahqa bihi minka ya Umar. Dia kata wahai Umar, Allah subhanahu wa ta'ala sudah serah urusan aku tadi kepada orang yang lebih berhak daripada hang. Dia kata aku nak habang dekat hang, kata aku lapang tadi, aku buat-buat minta suruh hang baca Quran, hang buat betul bendui, hang pergi baca Quran kat aku. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala atuk hak lebih baik kepada aku. Allah bagi aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat supporting dan sangat understanding. Aku tak suruh Nabi buat apa-apa. Nabi bawa aku pi, Nabi bagi aku minum. Nabi suruh minum lagi. Nabi suruh minum lagi. Sampai aku kenyang. Aku try dengan hang, hang tak faham, Allah hantar mai orang yang lebih baik pada hang, lebih faham daripada hang, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dikira apa? Buang geram ke apa ke? Dia pergi kata dekat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata wallahi, dia kata dekat Sayyidina Umar, wallahi Allah sudah hantar dekat aku orang macam tu. Wallahi laqad aqra'tuka al-ayah. Abu Hurairah pula kata, demi Allah, aku tak tahu, kata hang lapang, hang suruh aku baca Quran, aku baca. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wala ana aqra'u laha minka. Dia kata hang bukan tak tahu, dari segi baca Quran aku lebih pandai pada hang. Itu dia.
Abu Hurairah kata dekat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari segi senioriti kepimpinan hang senior pada aku, tapi dari segi baca Quran aku lebih faham daripada hang. Tak mungkin aku yang lebih faham nak suruh hang baca, aku nak dengar, dia kata. Dia kata dekat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab kata, wallahi la an akuna adkhaltuka ahabbu ilayya min ay yakuna li mithlu humrin na'am. Sayyidina Umar pun tak mau cakap banyak, dia kata, demi Allah, aku buat masuk hang dalam rumah aku tadi, aku pergi baca Quran dekat hang tu, sampailah ni aku lebih seronok daripada kalau aku dapat binatang ternakan yang merah. Aku seronok ni, aku boleh bawa hang masuk rumah aku tu, aku seronok pasal hang orang yang baik-baik. Tonton tengok macam mana harmoninya kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Walaupun Sayyidina Umar bin Al-Khattab satu orang yang sangat senior, orang kanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia terpilih untuk menjadi khalifah yang kedua selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi dia mengiktiraf kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pada masa itu masih lagi orang susah. Tuan-tuan, siapa Abu Hurairah radhiyallahu an? Dia kita lebih kenal dengan nama Abu Hurairah, tapi nama betul dia ialah Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama betul dia. Kalau tanya Abdul Rahman bin Sakhar, tanya 10 orang, 2 orang ia tahu. Kata Abdul Rahman bin Sakhar itu ialah Abu Hurairah. 8 orang tak tahu. Bila sebut Abu Hurairah, tanya 10 orang, 10 orang tahu. Dia lebih dikenali dengan kunyah, dengan gelaran yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nama betul dia. Sebelum Islam nama dia Abdus Syams. Sebelum dia masuk Islam nama dia Abdus Syams, hamba matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula panggil dia Abu Hurairah. Hurairah tu makna dia kucing kecil ataupun anak kucing. Kerana bahasa Arab dia panggil isim tasghir. Isim tasghir ni kalau Hirrah kucing, Hurairah kecil, kucing kecil, tomcat. Nabi panggil dekat dia Abu Hurairah kerana sukanya dia kepada kucing. Dia meriwayatkan hadis banyak. Yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini riwayat hadis 5374 hadis dia riwayat. 5374 buah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu Nabi wafat umur dia baru 32 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia muda lagi, umur 32. Daripada dia ada lebih kurang 800 orang sahabat dan tabi'in ambil hadis daripada dia. 800 orang sahabat dan tabi'in ambil hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Dia asal Yaman. Abu Hurairah ini orang asalnya Yaman. Hijrah mai ke Madinah. Miskin, tak ada apa. Dia mai, dia serah tengkuk dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengaji Islam, nak faham Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada tu dia kerja. Dia ambil upah kerja kebun daripada satu majikan. Toke dia ni, majikan dia ni berkenan ke dia? Kerana dia ni satu orang yang amanah, satu orang yang warak, satu orang yang soleh, satu orang yang cepat pick up ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokeh dia berkenan dekat dia bagi menikah dengan anak tokeh. Serta-merta berubah Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada miskin menjadi orang kaya.
Walau dia bertukar status daripada miskin jadi kaya, dia mengekalkan hidup dia macam orang miskin. Duit tidak ubah kehidupan dia. Duit tidak ubah akhlak dia. Duit tidak menyebabkan dia jadi kelabu mata. Duit langsung tidak merosakkan agama dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kekal hidup sebagai orang yang sederhana. Dia banyak infak duit kepada orang-orang yang memerlukan, sehinggakan Abu Hurairah akhirnya terkenal sebagai satu orang yang kuat sedekah, satu orang yang kuat infak, satu orang yang kuat buat kenduri jamu orang makan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah lantik dia jadi governor. Dia pernah dilantik menjadi governor di Bahrain. Dia jadi governor. Tiba-tiba ada tohmahan terhadap dia. Orang mai jumpa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tuduh Abu Hurairah ini kaya luar biasa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila dia dengar macam tu, apa cerita pun dia pecat dulu. Dia pecat Abu Hurairah daripada jadi governor, dia lantik orang lain sementara siasatan dibuat. Di akhir siasatan, didapati Abu Hurairah tidak pernah makan duit salah. Kaya tu kaya yang mai daripada bekas majikan dia yang menjadi pak mentua dia. Bila terbukti dia tidak salah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab nak kembalikan dia ke jawatan itu, nak bagi dia jadi governor balik di Bahrain. Dia tak mau. Dia kata dekat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata, aku tak mau dah jadi governor kerana aku tidak mau nama aku rosak. Dia kata. Umar kata kat dia, kalau hang tak mau, tak ada orang lain yang layak untuk jadi. Dia kata, bagilah kat siapa pun. Dia tak mau. Dia kata, dia sayang nama baik dia. Dia tolak jawatan governor apabila dia nak dilantik semula oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia balik daripada Bahrain, balik mai duduk Madinah balik. Jadi rakyat biasa, jadi orang biasa. Dia tak mau dah apa jawatan pun. Sehinggalah mai pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali nak lantik dia menjadi governor di Madinah. Dia tak mau juga. Sehinggalah wafat Sayyidina Ali, naik Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah lantik dia menjadi governor di Madinah. Dia terima. Kerana itu, Syiah tak boleh dengar nama Abu Hurairah. Tak boleh dengar. Pasal apa? Pasal waktu Sayyidina Ali nak lantik dia jadi governor Madinah, dia tak mau. Bila naik Muawiyah, dia terima. Syiah pangkah dia. Itu sebab riwayat kalau Abu Hurairah tidak diterima sebagai riwayat yang sahih oleh orang-orang Syiah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia wafat tahun 57 Hijrah di Madinah. Dia wafat ketika umur 78 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian peribadi satu orang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, qila ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad zannantu ya Aba Hurairah an la yas'aluni an hadhal hadith ahadun awwalu mink lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith. As'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw nafsih aw kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, pada satu hari dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni very close dengan Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia sangat close, sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila dia dapat peluang empat mata dengan Nabi, ada saja benda dia nak tanya. Satu hari dia tanya benda ni kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Dia kata, ya Rasulullah, siapalah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Tuhan? Dalam ramai-ramai orang yang nak dapat syafaat Nabi esok ni, siapa yang paling istimewa yang akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata, laqad zannantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadith ahadun awwalu minka. Nabi kata, ya Aba Hurairah, Nabi kata, aku dah agak dah, tidak akan ada orang lain yang akan tanya soalan macam ni selain daripada hang. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, soalan macam ni aku tahu dah, tidak akan ada orang lain tanya, melainkan hang saja yang akan tanya soalan macam ni. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kerana Nabi kata, hang satu orang yang sangat serius dengan hadis. Tuan, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu endorsement kepada dia. Satu pengesahan daripada Nabi. Abu Hurairah adalah satu orang sahabat yang dia sangat particular, dia sangat serius, dia sangat fokus dalam nak memahami hadis. Nabi kata kat dia, oleh kerana hang satu orang yang cukup serius tentang hadis, maka hang tanya soalan ini. Nabi kata, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wa nafsi. Nabi kata, orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung, orang yang paling istimewa yang akan mendapat syafaat aku di hari akhirat esok ialah orang yang masa hidup dia sebut la ilaha illallah. Maksudnya dia jadi orang Islam dan dia menjadi orang Islam yang khalisan, satu orang yang ikhlas sungguh. Dia jadi satu orang yang ikhlas sungguh, min qalbihi au nafsih. Dia ikhlas jadi orang Islam daripada hati dia, daripada jiwa dia. Dia jadi orang Islam bukan kerana apa-apa. Dia menjadi orang Islam bukan kerana siapa-siapa. Dia jadi orang Islam kerana dia tahu Islam itu betul. Kerana dia tahu Islam itu benar. Kerana dia tahu inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah ialah Islam. Kerana dia tahu tidak ada satu agama lain, tidak ada satu fahaman lain, tidak ada satu ideologi lain yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Islam. Kerana tu dia jadi orang Islam. Dan di mana dia pi, di mana tempat dia berada, dia dengan bangganya dia declare, dia isytiharkan dia Islam. Dia tidak pernah rasa hina dengan Islam yang ada pada dia. Nabi kata, siapa yang macam ni masa hidup atas dunia, dia jadi orang Islam dan dia proud, dia bangga dengan Islam dia, aku bangga untuk memberi syafaat kepada dia di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semalam di Masjid Al-Ustam kita baca satu hadis, cerita tentang satu sahabat. Semalam saya kata tabi'in, silap, as-sunabihi ini dia sahabat. As-Sunabihi ini satu sahabat. Dia pergi ziarah satu sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit semalam. Ketika Ubadah bin Samit ni dekat nak mati, As-Sunabihi pergi ziarah dia. As-Sunabihi bila dia mai, dia tengok Ubadah bin Samit ni, dia tak boleh tahan air mata, dia menangis. Kerana hebatnya yang kata Ubadah bin Samit ni dalam hidup dia, hebat dia. Tuan-tuan cek balik YouTube semalam punya kehebatan Ubadah bin Samit ini. As-Sunabihi bila dia pergi tengok orang yang sangat berjasa, yang hidup dia syarat dengan jasa kepada Islam, dia menangis.
Ubadah bin Samit kata dekat dia, pasal apa hang menangis? Nak kisah dia kata, mahla, mahla ni wait, tunggu sat, jangan duk menangis. Dia kata, pasal apa yang hang menangis? Jangan menangis, dia kata. Kalaulah sekiranya Allah takdirkan aku, Ubadah bin Samit kata, kalau Allah takdirkan aku dapat mati syahid, orang yang mati syahid boleh bagi syafaah, boleh bagi pertolongan kepada orang lain. Hang, dia kata dekat As-Sunabihi, salah seorang yang tentu aku akan minta dekat Allah bagi pertolongan dekat hang. Dia kata kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat aku kelapangan hidup, murah rezeki, ada duit ringgit, aku pasti akan bagi duit tu kat hang. Aku akan pasti ke hang dapat manfaat daripada duit aku. Lepas itu Ubadah bin Samit dia kata apa? Dia kata selama hidup aku, apa yang aku dengar daripada Nabi, aku habaq semua dekat orang. Tak ada satu benda yang aku dengar daripada Nabi yang aku buat sorok, aku simpan, aku tak cerita kat orang. Melainkan semua yang aku dengar, aku cerita habis semua dekat orang. Aku tak sorok ilmu. Melainkan ada satu hadis yang aku duk simpan tak habaq sampai hari ini. Oleh kerana aku rasa masa aku sudah dekat, aku dah dekat nak mati, aku nak abang. Kata Ubadah bin Samit, dia kata, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah haramallahu alaihi nar. Hak ni satu aku tak abang lagi, dia kata. Siapa yang semasa hidup dia, dia dan mengucap la ilaha illallah muhammadun rasulullah, siapa dalam hidup dia, dia pernah jadi orang Islam, dan sampai mati dia, dia tidak pernah membubarkan Islam dia, dia tidak pernah murtad daripada agama Islam dia. Nabi SAW kata Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dia kekal di neraka. Kalau dia buat dosa, dia akan masuk neraka. Tapi selesai azab ke atas dia, dia akan masuk syurga. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau siapa-siapa pun masa hidup pernah jadi orang Islam dan sampai mati dia masih Islam, dia haram kekal di dalam neraka. Aku tak habaq benda ni, kata Ubadah bin Samit, kerana dia takut orang dengar, orang buat mudah. Aku dah mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kok mana cerita pun aku akan masuk syurga. So dia tak ambil kisah dengan agama dia, dia takut orang salah faham macam tu. Maka dia simpan, dia hold hadis tu sampai dekat akhir hayat Ubadah bin Samit ini, baru dia cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak bagi tahu di sini ialah, tuan-tuan, kita ni Tuhan dah takdirkan jadi orang Islam. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Tak pernah kita minta, tak pernah kita usaha. Beranak-beranak mai ada orang bang di telinga kita. Cerdik-cerdik kita sudah duduk di dalam rumah yang duk semayang di dalam dia, yang duk baca Quran di dalam dia. Sedak-sedak kita dah dihantar masuk pasti, masuk taski, masuk taman asuhan Islam. Sedang-sedang kita dah reti agama sepatah dua walaupun masih kecil. Kita membesar nasya'a fi ibadatillah. Nabi kata kita membesar dalam keadaan mengabdi diri kepada Allah. Tak faham apa lagi pun main masjid dah. Allah subhanahu wa ta'ala bagi bonus dekat kita. Kita dapat Islam tak gaduh usaha. Tak diuji, tidak dicabar, tidak pernah kita kena macam yang menimpa sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Macam ni punya anugerah Allah bagi dekat kita. Kalau kita tak sayang Islam, jawab kita di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 88. Masalah dia kata bersedekah harta yang buruk-buruk dan simpan taruh yang elok-elok. Tajuk malam ni ada setengah orang, dia ada satu PL, dia ada satu perangai. Dia bagi sedekah. Tapi sebelum dia nak bagi tu, dia kelah-kelah dulu. Hak mana hak elok, hak mana hak dia sayang, dia simpan.
Hak mana yang nampak tak apa nak berkenan, hak tu bagi. Ini tajuk yang kita nak tengok pada malam ini. Dia kata, maka ini adalah satu tabiat ataupun satu perangai manusia yang huduh. Dia kata ni perangai tak elok. Perangai tak elok. Kalau nak bagi ke orang, bagi hak kita tak mau punya. Ini perangai tak elok. Dan selalu kita dapati daripada orang yang tamak dan orang yang bakhil dan orang yang pusuk perangai. Selalunya dia kata benda ni ada dalam diri orang-orang yang perangai huduh. Dia kata, apabila ada padanya banyak orang mau sedekahkannya dan mau dihadiahkannya, maka dipilih dan diagih-agihkan yang buruk dan itu dijadikan sedekah. Kalau nak bagi, cari hati elok, bagi hati elok, simpan. Dan yang elok-elok itu habuan bagi dirinya dan bagi orang yang dikasihnya. Hati elok habuan dia dengan keluarga dia. Maka orang yang berperangai yang seperti itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ha, dia kata Tuhan tak suka macam ni. Sebagaimana yang telah berlaku ke atas setengah daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dia kata sahabat Nabi pun ada perangai macam ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sahabat Nabi pun manusia. Yang maksum, yang terpelihara daripada dosa ni siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi manusia biasa. Depa ada buat salah silap. Tapi salah silap depa tak macam kita. Depa kalau salah ni bukan salah lah pada kita ni, tak salah lagi. Tapi bagi depa itu salah. Maka ada berlaku di kalangan ramai-ramai sahabat ni, ada berlaku yang berperangai macam ni, dia kata. Yang telah datang riwayatnya daripada riwayat At-Tirmizi dengan katanya Anil Bara radhiyallahu anhu, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, pada mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dalam nak tafsirkan ayat itu yang kira-kira maknanya, dan janganlah disengajakan oleh sekalian kamu pilih yang buruk daripada harta-harta yang nak disedekahkan. Tuhan bagi dalam Quran satu ayat, Tuhan kata kalau nak sedekah jangan pilih hak tak elok. Itu ayat Quran. Maka ditinggalkan yang elok dan yang terpilih habuan diri sendiri. Maka tabiat yang demikian itu tidak layak bagi orang yang baik dan bagi orang yang bagus tabiatnya. Quran kata. So Nabi sallallahu alaihi wasallam terang dekat sahabat maksud ayat tu apa dia? Maksudnya kita jangan kedekut dalam nak bagi yang baik-baik. Masalah, dia kata sahabat Nabi ada yang bertanah ladang, ada yang berkebun dan ada yang berumah tangga. Ni sahabat Nabi sama macam kita lah. Duk satu taman, dalam taman tu ada orang menjaga, dalam taman tu ada orang makan gaji kerajaan, dalam taman tu ada orang kerja dengan private sector. Dalam taman tu ada orang yang tak kerja apa tapi duit banyak, ada juga. Jadi dalam satu taman ni macam-macam orang, macam kita pun tak tahu hal dalam rumah dia macam mana. Macam itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi kita boleh dikatakan pada zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada tiga bahagi. Zaman Nabi tak banyak cerita, dia ada tiga bahagian saja, tiga jenis, tiga kelompok manusia saja. Satu bahagian mereka penuntut ilmu syarak. Ini satu bahagian. Dia tak nak buat apa. Dia kena mengaji aja. Nanti kuliah yang akan datang kita nanti baca satu hadis cerita tentang satu sahabat Nabi yang tak puas hati. Satu sahabat Nabi tak puas hati. Dia ada adik seorang. Adik ni tak kerja, dengan tak mau buat kerja dengan apa, dia daripada cerah-cerah keluar pergi kerja sampai dekat nak malam baru balik. Adik ni cukup sifat, semua ada, saja tak mau buat kerja. Jadi hati kecil dia, walaupun dia nak jaga adik ni, tapi dia tak puas hati. Boleh buat kerja tapi tak mau buat kerja. Dia yang kena pergi buat kerja, balik duk belah kau ni. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ada satu adik ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni.
Nabi jawab kat dia tu, nanti baca hadis besok ni. Nak ceritanya, ada kes macam ni. Kes tak puas hati tu ada. Dalam kalangan yang hidup zaman Nabi tu, ada sekelompok, dia ahlus sufah. Dia duduk di masjid tu, dia semayang, dia mengaji, dia apa? Dia harap orang mai bagi duit kat dia, dia harap orang bagi makan dia, dia itu saja. Itu ada satu kelompok, dia kata. Bahagian yang kedua, dia kata saudagar. Ni orang meniaga. Di kalangan sahabat Nabi ni, ada satu kelompok saudagar, orang meniaga. Siapa dia? Yang paling top siapa dia? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampailah dah ke tuan-tuan pergi Madinah, ada lagi wakaf Sayyidina Uthman, ada lagi sampailah ni. Kayanya Sayyidina Uthman bin Affan ini, dia kaya macam mana? Kaya meniaga. Telaga yang dia wakafkan untuk orang Islam Madinah minum tu, yang kata Bi'ru Rumah, sampai hari ni ada lagi. Sampai hari ini ada lagi. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an duk makan hasil wakaf dia, hasil infak dia, sampai hari ini duk jalan deras lagi. Dia daripada kelompok kedua, iaitu kelompok saudagar, businessman, orang kaya kerana berniaga. Yang ketiga, dia kata peladang ataupun penanam tanam-tanaman, ada kebun, ada rumah, ada tanah dan sebagainya. Ini kelompok ketiga. Dia punya orang pertanian. Dia bertanam macam-macam. Pokok korma sahaja ada ribu batang pokok. Kaya mereka ni. Pokok korma sahaja ada ribu batang pokok. Hasil korma tu saja jual, kaya dah. Ini ada satu kelompok. Dan mereka ni kebiasaannya local people. Memang orang asal Madinah. Begitu. Maka orang yang mempunyai tanah rumah itu pada ghalibnya ialah anak tanah air. Itu yang kata local people. Mereka memang asal orang Madinah. Ataupun anak bumi putera negeri Madinah itu. Mereka memang anak jati Madinah. So, mereka ada tanah, mereka ada kebun, mereka ada ladang, mereka kutip hasil daripada pertanian. Maka ialah yang ghalibnya mereka itu kaum Ansar. Orang Madinah. Ansar ni daripada apa tuan-tuan? Aus dengan Khazraj. Mereka ni dua. Mereka ni mempunyai kekayaan di Madinah. Maka mereka itu ada kebun kurma, ada tanah untuk bercucuk tanam, ada gandum dan sebagainya. Dan ada rumah tangga dan juga ada membela binatang ternakan. Ha ni, mereka orang lokal Madinah. Dan sahabat-sahabat Nabi yang jadi saudagar itu pula adalah kerja jual beli. Ghalibnya mereka ini orang yang berpindah daripada Makkah dan daripada negeri lain mai ke Madinah. Businessman ni kebanyakan orang luar. Depa mai daripada Makkah, depa mai daripada Yaman, depa tak ada tanah untuk nak bercucuk tanam, depa buat mai modal dengan skill meniaga yang ada kat depa. Mereka buat bisnes dan bisnes mereka menghasilkan laba, menghasilkan untung yang banyak. Begitu. Dan mereka ini kerja jual beli. Dan ghalibnya mereka ini orang yang berpindah mai ke Mekah. Mai daripada Mekah dan daripada negeri luar, daripada Madinah. Dan ada pun penuntut-penuntut ilmu itu, maka mereka itu daripada orang muda-muda yang miskin. Daripada kaum Ansar dan Muhajirin juga. Ini jadi Ahlus Sufah ni, ada orang Madinah sikit dan ada orang luar mai duduk di Masjid Nabawi. Banyaknya mereka itu lebih kurang 200 penuntut ilmu. Ini satu riwayat. Syekh Idris Al-Marbawi, dia ambil riwayat yang kata ada sekitar 200 orang Ahlus Sufah. Tapi ada riwayat lain kata sampai 600 orang at one time. Sebab mereka ni in out. Depa masuk mai, lepas itu ada yang keluar pi, ada yang masuk pula. Pernah pada satu ketika at one time ada sampai 600 orang Ahlus Sufah duduk di area Masjid Nabawi itu. Duduk mereka itu menumpang siang malam di tepi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepala penuntut ilmu itu, salah seorang daripadanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita baca mukadimah tadi. Dia ni macam ketua kelas, monitor kepada Ahlus Sufah. Begitu.
dan guru besar mereka pula pada masa itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, moder depa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila turun wahyu, maka merekalah orang yang mula-mula diajar wahyu itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi terima wahyu, orang pertama dengar depa ni ahlus sufah ni, dan di antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Depa dapat first hand daripada Nabi. Panas-panas lagi wahyu turun, depa orang mula dapat. Apa juga perintah mai daripada Allah, depa orang yang mula dapat. Istimewanya yang kata ahlus sufah ini, merekalah yang menghafaz Quran dan apa ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ehwal ibadah, hal ehwal tafsir Al-Quran dan keterangan-keterangan daripadanya, daripada apa-apa juga ilmu dan hikmah. Depa orang mula dapat direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dah berapa generasi tuan-tuan? 1400 tahun dah Nabi baru mai kita ni. Tu yang dulu jadi Pulut Sarawak tu. Cuh dah dengan Nabi ni 1400 tahun. Nak boleh sampai ke kita ni macam-macam school of thought. Macam-macam school of thought. Aliran pemikiran ni macam-macam. Yang dulunya aliran pemikiran ni tak bergaduh, hari ni bergaduh. Cerita tentang salafi dengan khalaf ni cerita lama. Daripada dulu sudah ada satu aliran, satu school of thought. Dia panggil satu aliran pemikiran, mereka ini salafi. Salafi ni apa dia tuan-tuan? Depa ni kira tak mau nak pandai-pandai tafsir. Kalau ayat kata yadullah fauqa aydikum, tangan Allah. Depa kata tangan Allah, tangan Allah, tapi bukan macam tangan makhluk. Depa tak berani nak kata tangan itu maksud kuasa ke apa. Depa tak berani. Depa takut sat lagi depa tafsir silap. Maka depa stick kepada aliran itu. Maka dipanggil aliran itu salafi. Dia mai zaman kemudian ni dia mai aliran khalaf. Khalaf ni kalau duk biang ayat tu yadullah kata tangan Allah, takut ada di kalangan orang Islam ni sudah salah faham. Oh Tuhan ada tangan tu. Tuhan ada takut ada orang salah faham. Maka ulama khalaf ini mentakwilkan ayat itu. Tangan Allah bukan maksud tangan, dia kata maksudnya kuasa, dia kata. Itu aliran pemikiran dia. Dua aliran ini sudah lama ada, tak bergaduh pun. Hari ini bergaduh. Hari ini bergaduh. Duk baca ayat Ar-Rahman alal arsistawa saja, buka YouTube bergaduh, pumpang-pumpang bergaduh. Apa hal? Terima aja. Kata di sana ada dua aliran pemikiran. Terima aja. Kalau kita duk belah A, jangan salahkan B. Kalau kita duk B, jangan salahkan A. Ini cerita lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak kena fokuslah ni ialah membina kekuatan orang Islam, bukan mencari titik-titik perbezaan yang nak memulakan satu keretakan yang retak itu akhirnya membawa lingkup orang Islam. Bukan itu yang kita cari. Perbezaan akan ada daripada dulu sampai lah sampai kiamat. Akan ada perbezaan. Biar perbezaan tu berlaku, kita jangan bergaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya benda tu menyebabkan lemah orang Islam dan merugikan kita. Kita makin jauh daripada matlamat yang kita nak capai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata semuanya tumpah kepada mereka itu. Segala ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa nilah yang akan terima dulu, tumpah ke depa. Adapun sahabat-sahabat yang jadi saudagar itu dan sahabat-sahabat yang bertanah berumah dan bersawah dan juga bela binatang itu, datang juga mereka hadir sembahyang berjemaah dan mendengar apa-apa pelajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Geng haduk kerja-kerja ni semua, depa tak bolehlah nak full time macam ahlus sufah, tapi depa mai. Macam kita lah dalam masyarakat kita, haduk mai berjemaah di masjid tiap-tiap waktu ni orang pencen. Pasal apa? Pasal dia dah puas dah kerja. 60 tahun dah kerja. So dia sudah berhenti, dia sudah pencen, dia dapat duit pencen, dia fokus main sembahyang jemaah di masjid. Hak lain kena pergi kerja.
Halim pergi kerja, semayang tamanadan lah. Pakat-pakat semayang lah. Dekat masjid, semayang di masjid. Dekat surau, semayang di surau. Di ofis ada musalla, semayang di musalla. Tapi sekali-sekala, bila mai hari Rabu minggu kedua, pakat main lah. Dia macam tu lah cerita dia. Tak ada apa, tak ada satu hal. Nak pergi duduk ceramah, nak pergi duduk sindiang-sindiang, orang tak mai semayang. Tak payah. Pasal masing-masing orang ada kerja. Kita pergi Mekah buat haji, kita pergi Mekah buat umrah, memanglah kita tak ada kerja, kita jadi macam orang pencen. Lima waktu kita semayang di masjid. Pasal apa? Pasal kita memang pergi nak semayangnya. Ada orang pergi buat haji, pergi buat umrah sambil-sambil bawa Uber. Tak ada. Kita pergi tu nak buat umrah, lepas tu kita nak semayang. Lima waktu semayang memang masjid lah. Tapi bila balik mai sini, nak kena pergi ofis. Jadi orang pencin mai semayang, orang hak kerja pi kerja, tapi Rabu minggu kedua mai. Macam itulah yang berlaku kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ahlus Suffah bila masa pun penuh sah di masjid semayang. Hak geng tanam pokok kurma, hak geng nak kek buah kurma, hak dan mai, tak dan semayang tang manadan. Semayang tang manadan. Itu sebab tuan-tuan orang Arab, mereka tak banyak pantang. Orang Arab kalau kita pi, kita tengok di airport, dia semayang kaya Honda gitu aja, tak ada apa. Bukan pasal Donald Trump tak bagi masuk US saja mereka semayang di airport. Dah, tak sebab Donald Trump pun mereka semayang di airport. Tak ada apa. Dia ambil ayat semayang apa-apa semua, dia dengan kasut tak buang, dia semayang dengan kasut-kasut tu aja. Kita ni pantang banyak. Kalau nak semayang, kena masjid, kena surau. Tak jumpa masjid, tak semayang. Orang perempuan lagilah pula. Kalau tak buat telekong, tak semayang lah. Orang perempuan Arab tak ada pakaian hak dia duk pakai tu. Pakaian tu semayang. Menutup aurat. Tapi orang Melayu salah faham. Kalau nak semayang, kena pakai telekong. Kena pakai telekong. Tak ada telekong, tak ada semayang. Dia kira begitu. Maka ramailah kita ni duk tinggal semayang. Pasal apa? Pasal kita pantang banyak. Dia bantah gambar mereka saya baru ni dekat airport di US. Bila orang Islam certain-certain countries di ban daripada masuk ke United States. Dia pada sampai dah kena tahan, tak boleh masuk. Tak semayang di airport tu. Bantah gambar mai kata ustaz, tengok ustaz ni. Ustaz cuba enlarge gambar tu imam. Eh, cerita apa hal ni? Enlah dah. Handphone senang lah. Enlah buat begitu ya. Buat begitu, tengok tu dia rambut bagus punya groovy. Tu imam dengan janggut dengan apa semua. Nah, dia pakai track shoe. Dia pakai kasut. Duk pergi jogging tu ya. Dia jadi imam, dia pakai kasut tu. Kalau orang Melayu pergi nak semayang belakang, dia boleh semayang. Aduh, pakai kasut semayang. Pantang pakai kasut. Tak semayang pula lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam itu mudah, jangan disusah-susahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Semayanglah orang-orang yang ahlus suffah ni berjemaah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk mereka itu di dalam lingkungan orang-orang yang mengaji di Masjid Nabawi dan mendengar apa juga syarah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penuntut yang tinggal di tepi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlus suffah ini, tiada apa suatu di dalam tangannya daripada belanja dan pakaian. Tak ada apa depa ni. Depa memang pi betul-betul kira serah diri pada Allah. Tu saja. Maka saudagar-saudagar dan orang-orang yang bertanah ladang, yang berkebun, itulah yang menolong penuntut ilmu itu membawa makanan kepada mereka. Ha, macam tu. Sistem tu berjalan. Hang susah aku tolong. Dia satu circle. Automatik orang ada duit, pergi tengok mereka ni, oleh kerana mereka ni, kita respect mereka, pasal mereka boleh full time belajar daripada Nabi, segala Quran yang turun mereka mula dapat, segala apa hukum hakam yang Nabi beritahu mereka ni mula dapat, dan mereka ni kemudiannya akan bertebaran ke seluruh pelosok dunia membawa Islam yang diajak oleh Nabi SAW. Oleh kerana kita tak dan nak buat macam mereka, kita buat apa yang kita boleh buat, kita bagi fun kepada mereka. Macam ni tuan-tuan, ini live TV ada banyak ni, semua perlu kos.
Zon kuliah kena ada belanja. Ni nak on air, nak airtime semua kena beli. Kamera lagi lah mahal. MIPP, PMT, Isma Azhar Production. Semua ni perlu kos. Kita tak boleh nak buat kerja macam mereka sebab kita tak ada kepakaran. Kita tak reti tentang teknologi ni. Kita menyumbang, kita contribute. Bagi sumbangan itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibuat oleh para sahabat Nabi yang ada di Madinah pada masa itu. Dia tengok Ahlus Suffah ni, depa pi bagi, depa bagi duit, depa bagi makan, depa bagi pakaian, kadang-kadang depa panggil mai di rumah depa ajak makan. Semalam di Masjid Sultanah Bahiyah kita baca cerita tentang Abu Talhah. Dia kata dekat anak tiri dia Anas, Anas bin Malik. Dia kata, Anas, tolong pergi masjid jemput Nabi mai. Ayah nak buat kenduri, nak bagi Nabi makan. Anas pi, dia pi tengok Nabi tengah duduk cakap dekat orang ramai. Dia duduk sengat hujung tu, dia budak-budak. Nabi duduk tengok dia, nampak sejajar. Nabi panggil dia, awak pasal apa? Dia kata, ayah panggil pi makan di rumah. Oh, Nabi kata okey. Nabi habaq dekat hadu-hada ni. Nabi kata, jom kita serang rumah Abu Talhah. Semalam punya hadis. Geng ni pun kata, cantik lah, tak payahlah. Kalau tidak, saya lagi nak kena tom yam tentang mana. Niat pakai pi. Menunggu sampai depan rumah. Abu Talhah sudah pucat. Dia buat untuk Nabi saja. Ni siapa silap ni? Dia kata, hang Anas, hang pergi habang lagu mana ni yang ramai-ramai ni? Nabi SAW macam yang kita baca hadis awal tadi, dia bijak, bijak memahami keadaan. Tengok ke pucat muka Abu Talhah ni, Nabi tahu dah. Nabi kata, apa hal ya Abu Talhah? Dia pun bisik kat Nabi, dia kata, saya buat habuan tuan seorang aja, awak mai ramai. Nabi senyum. Nabi kata, mana makanan? Nabi pi, Anas bin Malik duk tengok. Nabi pi, Nabi pegang makanan tu. Nabi baca sesuatu. Tapi dia tak habang lah hadis tu baca apa. Kalau tidak boleh kat kita lah. Dia tak habang tu baca apa tu. Dia cuma kata Nabi doa bil barakah dalam hadis. Dalam hadis tu dia kata Nabi doa bil barakah. Nabi doa makanan itu supaya dapat barakah. Macam mana doa tak habang. Tu kan lepas kuliah semalam dia lok start ni, ada yang duk follow saya kat belakang. Saya pun cok juga dia. Dia kata, ustaz, satu eh nak tanya, satu eh. Satu. Saya kata, apa yang satu tu? Doa apa tadi tu? Saya kata, tu hak Nabi pula lah. Kita tak tahu lah kata. Orang kita ni, dia nak tangkap yang tu ya. Nabi SAW doa bil barakah. Doa makanan dapat barakah. Apa jadi tuan-tuan? Anas kata, aku dapat melihat makanan keluar. Min baini asabi'ih. Daripada celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata masuk 10, bagi-bagi-bagi makan kenyang keluar. Masuk 10, bagi-bagi makan kenyang keluar. Masuk 10 sehingga semua orang dapat makan dan kenyang. Anas kata waktu semua orang dah habis makan, makanan masih seperti mula tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia nak habang apa? Benda macam ni berlaku pada zaman itu. Jemput Nabi, jemput 5 orang mai di rumah. Berlaku pada zaman itu. Tolong menolong itu hidup pada masa itu. Terkadang dia kata orang itu dan terkadang orang ini. Dan makan dan diberi makan, diberi zakat, diberi sedekah dan diberi hadiah. Masing-masing. Dia ni tengok, dia berkenan ke Abu Hurairah. Panggil satu macam yang selit dekat Abu Hurairah. Berapa banyak duit. Sagi dia ni tengok, nampak Abu Zar. Panggil Abu Zar, jamu makan, selit sikit. Macam tu. Berganti-ganti orang pakat bagi. Dan inilah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia, qala nazalat fina ma'syar al-ansar. Kata Al-Bara bin Azib, maka turun ayat tadi ni, ayat 267 suratul Baqarah, pada mengajarkan dan membetulkan ahwal perangai kami. Turun ayat tu pasal apa? Pasal nak beritahu dekat geng hak duk belanja ni. Dia tengok Ahlus Suffah ni panggil 5 orang main makan di rumah dia.
Dia tengok halus sufah ni, dia pergi bagi baju, dia pergi bagi apa. Turun ayat ni, Allah tegur pasal apa? Bagi tu bagus dah, tapi jangan bagi hak tak elok. Bagi tu bagus, tapi jangan pilih hak buruk bagi. Allah tegur. Bukan pasal tak bagi, Allah tegur. Bagi, tapi bagi hak tak elok tu Allah tegur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Al-Bara, turun ayat ni kerana Allah nak tegur kami yang duk tolong ni. Bukan tak tolong, yang duk tolong tapi duk bagi benda tak elok ni. Bukan tak elok, yang buruk sikit bagi ni, Allah tegur benda tu. Kunna ashaba nakhlin, adalah kami ni kaum Ansar, orang Madinah, anak jati Madinah, orang yang mempunyai dan memiliki kebun-kebun kurma. Kami orang kaya, kami ada kebun kurma. Kadang-kadang kami ambil kurma satu tandan, pergi gantung di tepi masjid untuk orang makan. Kita hari ini kalau orang main gantung masjid lepas jemaat ke apa-apa, takut juga tu, kita tak tahu niat apa. Ada yang gantung mayang pisang tu, rupanya dia bernazar, dia kenuri pisang kalau bos dia kena tukang. Ada juga kan orang yang duk kerja jabatan, dia tak berkenan kat bos dia, kat pengarah dia ke, dekat ketua jabatan dia ke apa, dia ni leceh duk cari salah orang, dia menazak. Dia kata kat kawan-kawan ofis ni, aku abang tu, kalau dia ni tukang, dia kata aku kunuri pisang masjid. Kita boleh kat kita pisang tu. Pasal apa? Pasal dia menazak, dia tak berkenan kat satu orang. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pisang ke apa yang depa buat mai, kurma ke apa standan depa buat mai ni, pasal apa? Pasal memang ikhlas nak bagi makan kepada ahlus sufah. Maka turun temurun daripada tok nenek kami di negeri Madinah itu, maka daripada kebun kurma dan daripada tanah ladang kami itulah yang kami sumbangkan jadi makanan kami kepada anak negeri ini. Orang Arab dia kurma aja boleh hidup. Kurma aja boleh hidup. Kan? Belah-belah Arab, belah Middle East, belah apa, mereka tak kalut sangat dengan nasi ni. Kurma aja mereka boleh hidup. Itu sebab dulu, contohlah ni, bukan kata Syiah, contoh. Zaman apa, revolusi Islam di Iran dulu ni. Tapi ni cerita Syiah lah. Cuma nak ambil semangat tu. Apabila zaman Jimmy Carter jadi Presiden United States of America, Jimmy Carter jadi Presiden pada masa tu, Jimmy Carter arahkan kenakan sekatan ekonomi ke atas Iran. Pasal Iran masa tu baru jadi Republik, diperintah oleh Puan Ayatullah ni. Khomeini ni bukan saya kata ustaz ni Syiah ke apa, bukan, nak abang tu semangat mereka tu. Khomeini dia buat gathering, dia himpun semua rakyat dia berjuta di depan dia. Orang tua ni, dia bagi ucapan, dia pegang sebiji buah kurma je. Masa tu orang tak marah Syiah lagi. Masa tu orang duk semangat dengan kebangkitan di Syiah ni. Lah ni orang marah ke Syiah. Tapi masa tu dia angkat kurma tunjuk ni dekat rakyat dia. Selagi mana Allah izinkan pokok buah ini hidup di atas bumi kita, kita tidak takut kepada siapa melainkan kepada Allah, dia kata. Dia petak kebel macam nak runtuh langit ni. Tu dia tuan. Kurma tu saja dia pun yakin itu sumber tenaga, sumber kekuatan, sumber rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu semangat tu, bukan nak suruh pergi kata Syiah ni betul. Syiah tu tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata, dan daripada kehasilan kebun kurma inilah dapat kami jual, bersedekah, berhadiah dan sebagainya. Dan orang Ansar itu suka berbuat baik dan tolong menolong. Dia kata, orang Ansar ni maksud apa tuan-tuan? Ansar maksudnya penolong. Kan ayat Quran kata, intan surullaha yansurkum. Tu Ansar lah tu, perkataan Ansar. Ansar ni maksudnya penolong. Nabi letakkan nama mereka ni, Aus dan Khazraj ni, di bawah nama Ansar. Pasal apa? Pasal memang mereka ni suka tolong. Dia suka tolong orang. Maka orang-orang Ansar ini, mereka ni dengan semangat suka menolong ini, mereka banyak membantu orang-orang Muhajirin dan juga Ahlus Sufah ini. Maka mereka itu tolong bagi makan, bagi minum kepada orang-orang yang mengaji dekat Nabi ini, dan orang-orang yang miskin daripada Muhajirin dan lainnya.
masalah. Dia kata bersedekah dan menolong penuntut ilmu. Telah dikatakan di atas tadi, orang-orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Ansar itu, mana-mana yang ada berkebun kurma dan lainnya, membawa makanan itu kepada penuntut ilmu yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang miskin-miskin itu. Mereka bawa makanan pi bagi. Maka itulah berkata Al-Bara, dia kata, fakana ar-rajul ya'ti min nakhlihi ala qadri kathratihi wa qillatihi. Dia kata, maksudnya, dan adalah seorang daripada orang-orang Ansar itu membawa sedekah daripada kebun kurmanya akan buah kurma yang terbit daripada kebunnya kadar sedikit dan sebanyaknya. Siapa kaya bagi banyak, siapa tak apa kaya bagi sikit. Makanan hantar pi, makanan hantar pi. Siapa yang dapat banyak kehasilannya, maka dapatlah ia membawa menolong penuntut ilmu yang belajar dengan Nabi itu dengan kurma yang banyak. Siapa kaya bagi lebih, siapa kaya bagi lebih. Dan siapa yang sedikit hasilnya, maka tidak boleh bawa banyak, maka bawalah dengan kadarnya. Macam itulah kita hari ini. Kita tak boleh nak bagi 10 ribu, kita tak boleh nak bagi 1000, kita bagi 100, kita bagi 10 ringgit, kita bagi 1 ringgit, mengikut mampu kita. Jangan tak bagi. Pasal apa? Pasal hak bagi itu hak kita. Hak duk ada kat kita tu belum tentu hak kita. Tak tahu hari apa dia akan jadi hak anak kita. Tapi hak bagi itu, yang tu masuk dalam simpanan kita. Kita punya fixed deposit kita. Hak kita bagi itu. Akhirat esok, Tuhan tak tanya hang tinggal harta banyak mana. Tuhan cek balik kita punya statement. Hang sedekah banyak mana. Hak sedekah itulah nak belanja akhirat esok. Benda ni yang cuba nak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa kana, sambung hadis tu, wa kana ar-rajul ya'ti bil qinwi wal qinwain. Dia kata, dan jadilah satu orang daripada kami itu sebagaimana kata Al-Bara, jadilah seorang daripada kami itu membawa pada penuntut ilmu yang ada di masjid itu, ada yang bawa setandan, ada yang bawa dua tandan. Siapa mampu takat setandan, bagi setandan. Siapa mampu dua tandan, bagi dua tandan. Siapa mampu takat bagi 2-3 biji, pergi bagi 2-3 biji. Saya ada satu bekas guru saya sekolah dulu, sekolah menengah Al-Irsyad dulu, Allah yarham, Cikgu Makno nama dia, Cikgu Haji Makno, duduk Lubuk Meriam. Tuan-tuan, dia bila masa pun berjalan dalam poket ada coklat, ada gula-gula, ikutlah hack sekarang, ikutlah dalam poket dia. Dia jumpa kita, dia salam, dia bagi coklat 1 biji, dia bagi coklat 2 biji. Saya kata apa kan, satu hari saya tanya dia, saya kata, cikgu apa benda ini, dia bawa coklat duk bagi kat orang. Oh, dia kata, inilah latihan kita nak bersedekah. Dia kata, latihan kita nak train diri kita bagi ni. Kalau kita nak start dengan bagi kat orang 1000, nak start bagi 500, nak bagi 50 ringgit, nak bagi 100, nak bagi 10 ringgit, kita rasa macam besar. Kita start dengan coklat 1 biji, start dengan coklat 1 biji. Dia kata, ajak, ajak bagi. Dia kata, oh, logik dia ada. Saya pergi rumah dia. Rumah dia tuan-tuan nak pergi Lahak Yui tu, ada satu surau kayu buruk orang tak pakai dah tu. Tepi tu ada rumah, satu tingkat rumah kayu satu tingkat tu, tu rumah dia. Saya pergi rumah dia. Di dinding rumah dia, kampit beras 5 kilo. Punya banyak, dia susun bertimbun. Saya kata, cikgu, dia buat part time jual beras kan? Ada, bertanya lagu tu. Kan? Dia kata, tak. Yang ni, sekali cikgu keluar, dia kata, cikgu bawa lah dalam 5 kampit ke apa kabuh belakang kereta. Kalau terjeremuh, terserempak, jumpa dengan orang yang pada perkiraan kita susah, dia kata, bagi sekampik kat dia. Masya Allah. Tak jumpa kali mula, saya tanya pasal coklat. Lepas itu pergi rumah dia, rupanya, oh, dia bukan coklat, dia lebih pada tu dia duk bagi. Dinding rumah tu. Tu dia, tuan-tuan. Dia praktis. Dia terus praktis.
Dia tanya saya satu soalan maut. Main-main dengan dia ni. Tanya saya satu soalan maut. Dia kata, entah duk ceramah, merata masjid apa semua tu, bagus dah, dia kata. Eh, kita dengar bergoyang lah. Dan dia kata apa? Entah duk bangkit tak buat tahajud malam-malam? Tu dia. Siapa berani tanya ustaz macam tu? Siapa berani tanya? Dia tanya. Entah-entah duk pergi ceramah apa semua, bagus dah, dia kata. Entah duk bangkit tak malam buat tahajud? Dia kata. Kita berjawab kat dia, tekoh-tekoh. Ha, kena bangkit, dia kata. Kena bangkit. Kalau tidak, dia kata, kita ni jadi, nu, Tuhan tanya dalam Quran, dia kata, dia pun boleh, jangan main-main. Dia kata, lima taqulu na ma la taf'alun, kabura maqtan indallah, an taqulu ma la taf'alun. Tuhan tanya ni, pasal apa hang duk cakap benda hang tak buat? Kabura maqtan indallah, besar murka di sisi Allah, hang bercakap benda hang tak buat, dia kata. Menyucuk tuan-tuan, masuk sampai tulang kering saya ni, menyucuk masuk, berasa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia ikhlas cakap. Pasal kita anak murid dia, walaupun dia bukan ustaz, dia cikgu kita, tapi saya hormat dia. Bila dia kata macam tu, menyucuk masuk ni, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan main-main benda-benda macam ni. Benda baik ini dia tidak cukup dengan teori. Dia kena praktik benda tu, kena buat pada kadar kemampuan. Kita bukan boleh buat semua benda, tak boleh. Hak mana boleh buat, kita buat. Hak mana kita tak boleh, ada orang lain boleh. Ada orang lain boleh. Sama-sama kita jangan bergaduh. Kita komplement. Kita lengkap melengkapi. Kita lengkap melengkapi. Tak mau bergaduh, tak mau ada busuk perut, tak mau ada iri hati, tak mau ada dengki, tak mau ada permusuhan. Kita tengok dia, dia tengok kita, dia buat apa, kita buat apa. Hak dia buat kita tak boleh buat, hak kita buat dia tak boleh buat. Kita complement, kita completekan benda tu. Insya-Allah dia jadi elok. Tentu nak bercakap pasal firqah, pasal grup-grup Islam yang pelbagai. Sampai bila pun bercakap tak selesai. Tambah zaman lah ni, Facebook dijadikan platform untuk duk lawan bertujai hang aku. Sampai bila pun tak selesai. Ikram buat cara ikram. Abim buat cara abim. Jemaah tabligh buat cara jemaah tabligh. Ada angle yang dia ni buat, dia ni tak buat. Angle dia ni buat, dia ni tak buat. Kita completekan benda-benda ni. Kita jangan bergaduh. Kita jenis Islam dalam bentuk seminar. Kita hadir seminar. Kita duduk dalam satu dewan aircon. Kita bercakap benda. Okay, it's okay. Dia boleh tackle orang level tertentu. Kita tak boleh buat yang jemaah tabligh buat. Mereka boleh committed dengan sembahyang jemaah di masjid, di surau. Mereka boleh bentuk akhlak mereka. Mereka boleh lentuk segala ego yang ada dalam diri mereka. Jemaah tabligh ni tuan-tuan, ada yang senior engineer, gaji RM15,000. Tapi dia boleh, dia boleh peronyok, peronyok segala mazmumah dalam diri dia. Dia peronyok, dia boleh jadi humble. Itu kelebihan dia. Buat apa kita ceramah perli-perli dia? Buat apa kita ceramah sindir-sindir dia? Hebat sangatkah perjuangan kita selama ni? Banyak sangatkah contribution kita selama ni? Jangan. Semua pakat buat seorang sikit, insya Allah kita boleh lahirkan satu benda yang cantik untuk Islam. Itu sebab sudah, bergaduh-bergaduh ni semua sudah. Kita cari jalan macam mana nak bagi orang Islam faham Islam dan praktikkan Islam itu dalam kehidupan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dalam hadis yang kita duk baca ni, dia nak terang dekat kita tentang benda-benda macam ni, supaya kita semua boleh faham dan kita semua boleh ambil buat amalan benda-benda macam ni. Baik, kemudian dia kata wa kana ar-rajul ya'ti bil qinwi wal qinwain, dan masing-masing ikut kemampuan masing-masing. Yang boleh bawa standan bawa mai standan, yang mampu dua tandan bawa mai dua tandan. Dan dibawanya lah kepada penuntut itu sampai dua tandan. Dan siapa yang kurang pendapatan akan kurmanya, dibawa akan setandan saja. Masalah, dia kata menggantung tandan kurma di dalam masjid. Ayah ni pun dia bincang juga. Boleh tak boleh kita meduk gantung makanan, tandan kurma, pisang dan sebagainya di masjid? Salah ke tak salah? Kita ada banyak benda.
nak bincang tentang macam mana cara kita nak mengimarahkan masjid. Banyak, banyak tajuk nak bincang. Ada orang tanya, ni kita di sahabat kita, Brother Kamarudin Abdullah, semua orang kenal dia. Dia base di Masjid Kapitan Kling. Kalau ada turis daripada Luang Mai, tak kira daripada Jepun, daripada China, daripada United Kingdom, daripada United States of America, mai semua dia panggil, dia bawa satu tour pusing dalam masjid ni, kuno-kunonya nak tengok seni bina masjid dan sebagainya. Lepas tu dia bagi satu lecture dakwah kepada mereka. Dan tidak kurang daripada yang mai yang dengar lecture dia tu semua, dia ketuk pintu hati mereka, Allah izin, puk, masuk hidayah. Balik pergi ke hotel, duk tak senang. Ambil kad tadi, telefon balik. I want to meet you. Main-main abang kata nak masuk Islam. Tuan-tuan, berapa banyak pahala dia nak bawa pergi sana esok, kerana dia boleh Islamkan orang-orang ni. Mereka ni semua tak tahu Islam. Siapa nak pergi abang Islam dekat mereka? Bukan semua orang boleh. Saya tak boleh. Saya tak ada skill untuk nak berhadapan dengan orang bukan Islam. Saya tak ada skill. Allah bagi kat saya sikit, boleh bercakap share sama-sama yang sudah Islam. Kalau nak suruh saya pergi buat kerja tu, saya tak reti. Saya tak ada skill tu. Allah bagi skill tu kepada dia, kepada Brother Kamarudin. Dia jalan cara dia. Tak boleh kata ni apa, ustaz-ustaz duk bercakap dekat orang yang dah Islam dah apa semua. Saya tak ada skill tu. Kalau saya pergi pun dia jadi capek. Kita tak ada skill. Sebab benda ni dia ada skill. Satu pensyarah universiti, tuan-tuan panggil dia, suruh pergi bagi satu talk kepada budak taski. Susahlah dia. Orang bagi dekat dia satu assignment, suruh pergi present satu retih kerja dalam conference international. Lima negara dia ada dalam conference tu. Dia tak tension, dia prepare relax ya, apa semua. Esok dia pergi cakap pun nampak confident elok. Minggu depan orang panggil dia suruh pergi bagi satu cakap kepada budak tadika. Dia tension ni sampai tak lalu makan nasi di rumah ni. Dia profesor PhD, tension muka sampai naik rosyam. Tak rosyam, muka pun sampai kecut kecok di rumah nak. Bini dia kata, "Wah, abang pasal apa, sakit ke, demam ke, ada bisu yang naik celak?" Tu tanya. Aku tension ni minggu depan ni nak pergi bercakap budak tadika ni nak bercakap apa. Jangan suruh dia pergi buat kerja yang dia tak ada skill. Suruh dia buat kerja yang dia ada skill. Demikian yang dikatakan strategi dalam berdakwah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini juga satu ilmu, satu bidang ilmu. Ilmu public speaking dan siapa audiens dia. Dia ada satu ilmu. Manfaatkan benda tu mengikut kita punya kesesuaian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata menggantung tandan kurma di masjid. Katanya, maka seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Nabi itu apabila telah dibawa akan tandan kurma itu ke penuntut-penuntut ilmu yang ada di masjid itu, maka tandan-tandan kurma itu pun digantung di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kata Al-Bara. Dia kata fayu'alliquhu fil masjid, maka digantung akan tandan kurma itu di dalam masjid supaya mudah penuntut ilmu itu mengambil dan memakan mana-mana masa mereka itu lapar. Maksud dia apa, boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Zaman Nabi dok ada tu, depa pi gantung tandan kurma untuk ahlus suffah makan. Nabi tidak larang. Boleh. Maknanya boleh. Bahkan bukan itu saja. Bukan semestinya kurma, bukan semestinya pisang. Tuan-tuan berasa macam nak buat kenduri, pergi tempah dekat katera manakah, mai letak nasi bungkus 200 bungkus selepas daripada sembahyang jemaah. Keluar ambil, keluar ambil. Tuan-tuan, kalau di sebelah tempat-tempat orang kaya-kaya duduk tu, sebelah kota Damansara ke, sebelah Damansara utama ke, tempat-tempat semua orang kaya, kalau buah nasi bungkus tak ambil lah. Dia ada rumah masak lagi special. Letak hal lain, letak yang sesuai dengan mereka. Apa dia? Pergi cari Milo kotak, letak abang 10 dozen tu. Kaya-kaya kan, ambil juga lah Milo kotak ni, kan?
Mereka buat. Di masjid Kota Damansara pun mereka buat. Corner tu ada Milo kotak. Timbun. Tak ada. Keluar, ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Nak cari pahala. Nak cari pahala. Duk cari di mana ada pintu untuk buat kebaikan. Mereka masuk melalui pintu itu. Dan mereka buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah. Dia kata Ahlus Sufah. Ini masalah ni bulan depan insyaAllah. Kan? Ahlus Sufah. Tuan-tuan kita akan tengok esok siapa dia yang kata Ahlus Sufah ini. Tadi kita cerita salah seorang daripada dia. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan saja salah seorang. Bahkan dia adalah ketua kepada Ahlus Sufah. Next month insyaAllah kita tengok khusus cerita tentang Ahlus Sufah. Dan juga pangkin daripada itu. Dan tuan-tuan akan jumpa satu istilah. Dia panggil Dakkatul Aghwat. Dakkatul Aghwat. Tu di pangkin itu. Apa dia Dakkatul Aghwat ini? Kita nanti cerita esok. Tuan-tuan nanti dengar, nanti terkejut, tengah-tengah macam tu. Oh betul ya Ustaz. Betul ya Ustaz. Nanti main macam tu. Dakkatul Aghwat. Tu saja sebut tu. Tiga kali sebut tu. Sabuan tuan-tuan balik. Buat research dulu lah. Cari dulu. Apa makna ni Dakkatul Aghwat ni? Yang berkaitan dengan Dakkatul Aghwat ini sampai nak tengah-tengah mulut ni apa benda? Itu berlaku di kawasan apa? Pangkin ataupun platform Ahlus Sufah. Dan daripada situlah timbul cerita P. Ramli yang kata Chief Kadam. Chief Kadam kan turun main dengan pakaian dia, dengan pakai bengkung di pinggang apa semua tu, dia ada kaitan dengan cerita ni. P. Ramli dah baca Bahru Mazi dulu pada kita lah. So ada yang ambil main cerita tu. InsyaAllah kita akan tengok tajuk tu pada kuliah yang akan datang. Kemudian dia akan main bersedekah barang buruk itu ada jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kejadian yang berlaku pada zaman Nabi. Kemudian dia main cerita bersedekah dengan harta halal dan harta yang bagus. Boleh tak boleh kita sedekah daripada duit yang bermasalah? Boleh tak boleh kita jadi Robin Hood? Robin Hood. Kita pergi samun duit orang, kita mai bagi sedekah ke orang susah. Adakah Islam mengiktiraf perbuatan Robin Hood tu sebagai satu perbuatan yang mulia? Kita akan tengok esok ni. Dia ada perbincangan dia tentang benda tu. Ataupun kalau tidak dalam bentuk haram terus pun benda syubhat. Benda yang kita duk sakit kepala fikir. Satu pihak kata halal, satu pihak kata haram. Kan? Kita masuk pelaburan apa-apakah, misalan contoh. Kita masuk satu pelaburan apakah, kawan yang mai duk promote kita suruh masuk tu, dia duk abang kata halal. Dia kata pelaburan ini ada syariah compliance, dia kata. Kita pun ambil duit 100 ribu gedebum bubuhlah tu. Tentu duk dengar pula, dia penyuruh ni duk abang kata haram, penyuruh ni duk abang kata syubah, penyuruh ni duk buat keluar mai senarai tempat pelaburan dan sebagainya. Kita jadi kosot. Kita jadi kosot. Bila duk main khusyuk-khusyuk ni, duit khusyuk ni nak pergi sedekah. Ha. Boleh tak boleh sedekah dengan menggunakan duit khusyuk? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau bagi, dia dapat pahala ke tak? Ataupun kalau kita bahagi, pihak yang menerima duit tu, adakah nak jadi cedera kepada kepada benda yang dia usahakan? Kalau dia buat mahat tahfiz, mahat tahfiz dia nak jadi cedera ke tak? Kita nanti tengok hukum-hukum yang berkaitan dengan benda-benda ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Islam ini adalah satu agama yang hidup. Kita tidak belajar Islam 1400 tahun dulu punya Islam, tapi Islam yang kita belajar ini adalah Islam yang sumbernya daripada 1400 tahun dulu, tetapi relevan dia sampai kiamat. Jangan kita miss konsep, jangan kita salah konsep tentang Islam. Duk ingat Islam ini ni cerita lama. Jangan. Islam ini Allah buat turun mai sebagai agama untuk umat Muhammad, umat akhir zaman. Maksudnya lagi tak kiamat, Islam ini relevan. Cuma bila kita belajar tu, kita kena bawa api sampai ke tahap yang kita oh, maknanya persoalan yang timbul ini ada jawapan dia dalam Islam. Cuma kita tidak dipresent jawapan itu secara tuntas. Dulu belajar cakap bagi bahasa, bagi kemas sikit pasal bulan depan Astro nak ambil gambar. Kan? Kita ada abang dah, 2-3 tempat.
InsyaAllah bulan depan Istro Oasis mereka berminat untuk nak main ambil gambar kuliah kita, kan? Baguslah, itu juga satu channel dakwah yang dilebar luaskan oleh pihak media, kan? Mereka pun banyak sekarang ada buat benda karut ni. Eloklah, eloklah channel, sebab dia ada channel bagus dan ada channel merapu. Hak channel ni, hak channel duk buat agama ni, dia punya hit kepada channel tu ustaz, ustaz lulusan Jordan. Oh, dia pun ustaz lulusan Jordan. Jumpa saya bincang hari tu apa-apa semua, kan, kita pun share dia punya, dia punya kerja dia macam mana, lagu mana. Kita pun bagi satu dua lontaran idea kat dia. Dia pun macam tu punya cerita, kan? Kita tak boleh nak kontrol semua, jangan kita lepas semua. Tak boleh faham benda tu. Kalau orang kita tak ada, orang kita maksudnya orang yang faham Islam, tak ada di mana-mana tempat, sampai bila pun kita tak boleh nak bawa Islam ke mana-mana. Orang kita kena ada di mana-mana. Dia ada, dia boleh buat 100% ke, dia boleh buat takat 25% ke, tak apa, janji dia buat. Allah tidak tanya hang berjaya ke tak, Allah tanya hang buat ke tak. Kan Quran Tuhan kata apa, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata dekat Nabi Muhammad, qul, wahai Muhammad, katakanlah, i'malu, buat kerja Islam. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerana Allah, Rasul dan orang yang beriman nak tengok kerja kamu. Allah tidak tengok end result, berjaya ke tak. Allah tanya hang buat kerja ke tak. Kalau ditakdirkan kita tak berjaya sampai ke hujung pun, kita buat kerja untuk Islam, kerja itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus salihat. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin, وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.